Daerah istimewa Yogyakarta adalah sebuah kota yang terletak di paling selatan Pulau Jawa. Merupakan daerah setingkat provinsi terkecil kedua setelah DKI Jakarta. Berbagai macam tradisi dan kebudayaan tersaji di dalamnya. Salah satu tradisi unik yang masih lestari di Yogyakarta adalah gerobak sapi hias di Pasar Wage Jangkang, Widodo Martani, Ngemplak, Sleman. Asal mula gerobak sapi, orang Jawa sudah mengenal gerobak sapi sejak zaman Kediri. Pada zaman Kertanegara tahun 1222 Masehi, gerobak sapi banyak digunakan oleh orang-orang Kediri sebagai alat angkut tradisional, juga sebagai kendaraan untuk kendaraan raja ketika mengadakan incognito atau kunjungan-kunjungan ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok dusun dengan mengendarai gerobak sapi dengan seorang sais atau apa istilahnya sopir gerobaknya. Perbedaan gerobak sapi zaman dulu dan zaman sekarang dari segi bentuknya, gerobak sapi zaman dulu itu lebih ramping, juga lebih pendek. Yang sangat menonjol adalah geribiknya, bangunan yang ada di kanan-kiri gerobak itu. Itu terletak lebih tinggi daripada gerobak sapi yang sekarang. Pada umumnya gerobak sapi sekarang bangunannya lebih besar dan lebih panjang, tapi geribiknya lebih pendek. Fungsi gerobak sapi lebih cenderung sekedar untuk rekreasi atau hiasan sebagaimana di Quran, Al-Quran menyebutkan kuzu zinatan, bahwa gerobak sapi itu berfungsi sebagai hiasan. Jadi gerobak sapi yang sekarang lebih memenuhi apa yang merupakan firman Allah. Gerobak sapi yang sekarang bersifat sebagai alat rekreasi dan hiasan semata. Sebutan sopir gerobak sapi dulu ada sejarah. Pertama, orang mengatakan ada seorang Cina yang mengendarai gerobak sapi atau menyopir gerobak sapi itu bernama Abah Jingan. Geseng pakecapan, karena orang Jawa sulit untuk berkata Abah Jingan, kemudian ucapan itu menjadi geseng menjadi Bajingan. Yang orang Jawa mempunyai akronim Bajingan itu Bagusing Jiwo Angaji Aji Ajining Pangeran. Bagus berarti baik, jiwa berarti roh sejati, Angaji Aji berarti mengadakan hubungan habluminallah yang senantiasa tunduk dan patuh pada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suasana tersebut sudah sekitar 4 tahun tampak di Pasar Jangkang ini. Setiap minggu Wage, kurang lebih 100 gerobak sapi memadati Pasar Jangkang untuk melakukan transaksi jual-beli atau hanya sekedar berkumpul sesama pemilik gerobak. Ada 4 paguyuban gerobak sapi di Pasar Jangkang yang terdiri dari wilayah Sleman, Prambanan, Klaten, dan Kalasan. Kalau yang melopori gerobak sapi selama ini, karena saya senang dulu dari awalnya memang saya penggemar dan pelaku pengelolaan gerobak sapi. Nah, maka saya tetap dari awalnya senang gerobak sapi, dan selama ini gerobak sapi akan punah. Maka sejak tahun 80 sampai 2000-an itu kelihatannya sudah tidak akan berkembang lagi. Jadi pada waktu itu kita ngomong-ngomong sama teman-teman, akhirnya kita menumbuh kembangkan lagi bagaimana supaya gerobak sapi itu dapat berkembang lagi. Akhirnya pada tahun 2012 kita mengadakan sosialisasi dan mengadakan paguyuban. Nah, itu akhirnya sekarang bisa
bisa terwujud suatu paguyuban gerobak sapi di Dallas di Yogyakarta. Saya masih mau menjadi penari gerobak sapi karena hobi. Terus ingin melestarikan gerobak sapi. Dan saya tidak malu dengan teman-teman. Bahkan teman-teman saya juga ingin ikut menjadi penari gerobak sapi. Sapi yang digunakan untuk menarik gerobak umumnya adalah sapi putih karena posturnya lebih tinggi dan daya tahannya lebih kuat daripada sapi merah. Tidak ada perawatan khusus untuk merawat sapi. Sapi-sapi biasanya diberi makan rumput atau dedak dan sebulan sekali diberi jamu berupa anggur botol, beras kencur, dan minuman energi. Awal mula saya tertarik dengan gerobak sapi karena ikut bapak ke pasar Jangkang. Terus saya melihat gerobak sapi di sana. Kemudian saya mulai tertarik dengan gerobak sapi. Saya tidak malu menjadi bajingan. Bahkan teman-teman saya juga ingin menjadi bajingan. Salah satu pembuat gerobak sapi di wilayah Prambanan adalah Simbah Muntil. Beliau membuat gerobak sapi sejak tahun 1967. Dengan dibantu oleh keempat anak laki-lakinya, Mbah Muntil memproduksi gerobak sapi setiap harinya. Asal mulane gawe gerobak, biyen aku tukang gerobak. Dasare keturunane wong gerobak. Biyen terus aku waktu gerobak kuwi akeh wong do pesen karo aku. Alhamdulillah saiki peminatnya lebih banyak, lebih meluas daripada waktu dulu. Waktune jangka panjang, waktu warung gawe gerobak kan kayune kayu glondong, kayu jati. Digraji, ngono sing racuk ya dibentuk racuk, sing watune ya dibentuk watunan, nek wis agak dipasai, dipahat. Pamungane sambung dirangke, disetel, diwenehi rodo. Nek wis diwenehi rodo, diwenehi atap-atape godongane agak dicet. Harapan ke depan kanggo gerobak sapi ya generasi penerus supaya mengenal budayane wong tuwa biyen tembunge wong Jawa, biyen nalune wong Jawa nek wis do di gerobak sapi ki wonge wis rada wong lumayan ora kaya saiki di mobil wonge wis kondang nek mbiyen gerobak sapi ki nek ra wong sugih nek ra kelakon duwe gerobak sapi terus supaya saiki generasi penerusnya mendo nguriri budaya Jawa. Gerobak sapi memiliki makna dan arti tersendiri di setiap bagiannya. Meskipun kini beberapa gerobak dibuat berbeda dengan gerobak lain dari segi warnanya, namun pada dasarnya bentuk dan bagian-bagiannya sama. Gerobak sapi mempunyai bagian-bagian dalam buku Kasanah Budaya Lokal. Setidaknya gerobak sapi mempunyai 20 pilar. Yang pilar utama dari gerobak sapi itu adalah berupa watonan yang berada di kanan kiri gerobak menjulur ke depan. Kemudian bangunan di tengah gerobak itu namanya pancatan atau orang Jawa mengatakan cancatan. Bagian gerobak yang lain, suatu bagian yang disebut sebagai bengkok atau orang menyebut bangkol. Bengkok atau bangkol ini suatu bagian yang terletak di bawah watonan. Ada dua bangkol di kiri dan di kanan. Fungsi utamanya bengkok atau bangkol ini adalah untuk meletakkan inden. Kemudian bagian yang lain dari gerobak sapi ada bagian yang disebut sebagai teroso. Teroso ini diletakkan di bawah payonan. Di bawah payonan di kanan kiri. Teroso ini berfungsi untuk meletakkan atau menaruh bahan
makanan yang sudah masak, siap dimakan. Tepung ini terletak di belakang gerobak. Berfungsi untuk apa? Untuk apa? Tepung ini berfungsi untuk menahan muatan, agar muatan tidak jatuh ke belakang. Nah, di gerobak itu ada bagian yang namanya kelusut. Ya, kelusut itu dihubungkan dengan tali yang diikatkan di pasangan dan ranco. Nah, tali ini dibuat dari dadung yang sangat besar, empring yang ditampar halus, kemudian berfungsi untuk mengikat kelusut yang berfungsi untuk mengerem roda. Kemudian yang di belakang di embel-embel membawa piles dengan alat kayu yang berfungsi untuk mendorong agar kelusut ini bisa menekan roda gerobak, ya. Yang saat itu masih roda besi. Kelusut ini secara lahiriah berfungsi untuk mengendalikan jasad atau bangunan gerobak ini agar sapi tidak begitu melaju kencang karena nanti bisa terjerumus ke jurang. Gerobak sapi mengandung banyak cerita di dalamnya. Tradisi dan budaya yang masih terjaga kelestariannya membuat kita sebagai generasi muda harus ikut berperan dalam melestarikannya.